bentar. Di sini. Ya ampun. Ya Allah, ya teman. Seneng banget. Hei. Sebentar, ya. Maaf. Ini kamu adik kakak, bukan? Maaf, maksudnya apa ya? Ini adik kakak, bukan? Adik kakak, dia ya, sama saya. Adik kakak sama dia. Iya. Oh, mirip dia dong. Ini jelek prinsip nih, bagus. Saya sebagai produser akan bayar kamu. Kamu joget ya. Saya bayar pakai nasi bok, dua. Para pi, buru Ben. Iya. Ini kebetulan. Maaf. Buru Ben. Bapak. Oh, bapak-bapak ya? Bapak-bapak yang badannya kayak ibu-ibu. Jadi gini, saya manajer artis. Oh iya? Ini talent saya. Ya. Oh ini? Yang kemampuannya banyak. Apa sih lu? Mau jadi artis enggak? Sebentar. Ayu, Nagita jangan ribut dong. Masa pada ribut berdua? Bakatnya bisa nyanyi. Dengerin dong. Kok berdua itu aja ngobrol aja. Mohon maaf, biasa urusan rumah tangga. Mendingan kalau mau terkenal mah sekarang susah, lebih baik. Siapa nama artis ini? Mimin. Kami jual. Siska. Mimin. Maun. Mendingan settingan pacaran. Kalau mau cepet naik, settingan pacaran sama Raffi Ahmad. Oh iya, Pak. Limbat. Wah. Benar tuh, lu berantem nanti lu diundang-undang sama TV lain. Maaf Pak, ini pertanyaan saya berantem sama Limbat, Pak. Ya. Ini pertanyaan saya, dia kan enggak ngomong-ngomong. Lu ngomong deh. Heeh. Saya mau yang enggak lagian lu ngapain sih kemarin ini kan kontak. Ini ngapain sih nepok-nepok kan main kuis. Jadi gimana? Jadi gimana? Bisa jadi artis. Saya tidak bisa menerima kamu sebagai artis. Kok tahu? Ini lah gombal. Bukan gombal. Oh, kirain gombal. Kagak ngegombal itu. Lu ikut campur mulu. Lu cemburu kan? Hei. Oh my God. Kamu tidak diterima jadi artis, tapi kamu diterima. Kamu tidak diterima jadi artis, tapi kamu diterima jadi istri saya. Tolong siapin ke Kawa ya. Oke. Udah, sekarang gila. Duduk-duduk lagi biasa tetangga, maaf ya. Oke. Udah, lebih baik. Lupi. Begini ya. Ngomong gak jadi. Gak sana sama gue. Boleh, jangan berisik. Iya boleh Pak. Meldi, kalau saya sebagai pengacara dan manajer kamu yang baru. Atur, Bor. Saya berharap semoga kasus kamu bisa cepat selesai dengan menemukan jalan terbaik. Dan kamu, Meldi, bisa terus merintis karir jadi artis dan penyanyi. Oke? Dan untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan kamu kepada produser teman saya yang sudah berkecimpung di dunia asli dan di dunia gaib. Wow. Jadi lagu kamu nanti akan lebih terkenal lagi. Siapa bos? Oke. Panggil dong Pak, siapa Pak? Kita penyisirin nih. Saya juga ingin memberikan saran sama kamu. Daripada urusan kamu semakin panjang, lebih baik kamu bagaimana kalau berdamai dengan tante kamu? Damai Pak. Damai bagaimana? Kalau damai nih ya, kan udah disebutin dari kemarin-kemarin juga, memang pengennya damai. Cuman kan di sini Melis hanya sebagai pihak pengikut. Beliau melapor, Meli ikut melapor, hanya mengikuti saja sesuai alirnya biar lebih gemuk.
Enak Pak, dia mah ditanya apa aja bawanya fun Pak. Iya. Bapak ngomong apa aja begitu Pak. Iya. Yo, tanya. Bagaimana mengenai tuntutan kamu? Ya, pokoknya gemar. Jadi dia tidak mau melewati masalah ini dengan tangis-tangisan. Benar, benar, benar. Jadi intinya adalah gemar. Karena ada pepatah yang bilang ucapan adalah doa. Betul, Pak. Benar, kalau kita bilang gemes-gemes, saya akan panggilkan laki-laki yang gemes buat kamu. Ini enak. Properti yang lu pakai lu berani nanggung resiko ya? Itu kulit durian sepatu. Nggak atit. Kamu tahu ini siapa? Siapa? Tahu. Nggak kuat. Gua kalau mandang dia enak, kalau mandang lu yuk. Saya produser bangkrut waktu itu. Dulu ngorbitin lagu Ruben Onsu tau kan? Ya, ya hipi pura-pura nggak meledak. Terus minta bikinin lagu, lagu lagi satu lagi buah-buahan, buah-buahan nggak laku juga. Tahu kan Ruben Onsu? Tapi gua tahu. Ah, geli gua ngeliat orangnya. Gimana kalau kamu tolong kasih pantun buat dua cewek, mau kasih pantun yang mana? Lu diri di sini, kebagian juga pantunnya lu. Oke. Okay. Ibu Melani ke pasar Cilenyi. Ibu Melani berangkatnya pagi. Yang ini pinter-pinter nyanyi, yang ini bakalan nikah lagi.